ko kacho. Mami malam. Kenapa kok lagi Cici? Bukan dia apa-apa bicara sama Pak Kades. Kamu kok khawatir? Ah, sudahlah kacho. Kindo! Dari mana kita tadi sama Kak Kaco, Kak? Ah, diam, Moko. Kindo! Kenapa, Kuna? Di mana kita simpang itu undung? Di mana? Terangkan dirimu, Nak. Ada apa ini, Nak? Saya tidak tahan lagi, Kindo. Saya ingin bersama Kaco dan memiliki hatinya. Di mana kita simpang itu undung? Yang biasa kita pakai berobat sama berdoa. Astagfirullah, Cici istighfar kok, Nak. Cerita mi dulu dan terangkan dulu pikiranmu. Iya, Kak. Tidak ada juga gunanya begitu. Jangki selalu kasihan memaksa keadaan. Jangan sampai saya memarahimu, Saripa. Diam, Moko. Iya, Kak. Ampun, Ma. Kindo, tadi di jalan sama Kak Kaco ada orang panggil, I. Kaco, Kaco, malu dulu nih. Ye, ada apa, Dai? Mayo dulu, Nak. Ye, melo pau. Jumianti, oh Jumianti, dah betul telinganya nenanai. Oh Jumianti, iya nae. Ma papi ada lo saya nae. Oh iya iya.
Ada apa, Dai? Begini, Kak Cok. Musami mau emak. Mau makan pergi. Masukku mau makan pensiun jadi kepala desa di sini. Jadi apa hubungannya dengan saya, Dai? Begini, Nay. Mau dulu mikro. Begini, Kacok. Tadi saya sudah bilang sama kamu, mau makan pergi nak. Mau kak, kalau anak perempuanku satu-satunya ada yang jaga laki-laki. Karena tidak lama makan di sini nak. Jadi mau kita kasih jadi pembantu kak ini? Tidak begitu, Kacok. Rencana aku ke depannya, mau kak kasih menikah ku sama anakku, bahasa halusnya jodohkan ku. Bagaimana bisa, Dayeng? Saya tidak menyukai Jumanti, begitupun Jumanti tidak menyukai saya. Hah? Jadi apa maksudmu? Kamu lupa semua utang-utangnya bapakmu. Masih ada di saya, Kacok. Dan kau terlalu sombong. Jadi bagaimana, Dayeng? Saya tidak suka marah-marah kina seperti tadi. Karena saya mau kamu berbakti kepada kedua orang tuamu dengan cara melunasi utang-utangnya ke saya. Jadi bagaimana, Kacok? Mau jadi berbakti sama orang tua, nak? Nanti saya pikir, Dek. Oke, baik. Nanti! Mana mau kena, eh? Lama sekali. Minum, kina. Anggap saya seperti rumah sendiri. Iya, Dek. Jadi, bagaimana, Kacok? Tapi, deh. Mendolak dulu. Kemanya-manya, anakmu. Iya, deh. Pikirkan baik-baik apa yang saya bilang tadi. Demi masa depan keluargaku, masa depan keluargamu juga. Iya, deh. Silahkan. Mendolak. Memang tak bebas sama Pak Kades. Kayak serius sekali kok. Atau tentang keluarga kamu lagi membahas? Sudah, Mi Cici. Pasrah maka dengan mereka. Mereka ingin menjodohkanku lagi dan lagi. Hah? Apa maksudmu, Kak Cok? Ah, tidak, Ji. Lupakan misai, Cici. Bagus Mi kalau begitu, Kacok Cici. Supaya tidak pusing-pusing Mi lagi. Seharusnya toh Mu dukungi. Kan dia adalah temanmu. Bukan namanya teman Kindo kalau masih ada sesuatu yang saling dirahasiakan. Dan tidak mau Kak cuma sebatas teman sama Kacok. Mau Kak lebih dari teman. Kenapa memang Kak? Atau jangan-jangan ada Mi perasaan tak sama Kak Kacok? Atau jatuh cinta Kak sama dia?
Kindo. Minta maaf Kak Kindo. Tidak bisa Kak pegang kata-kata tak yang dulu. Minta tolong Kak, terakhir kali Mi. Sudah Mi, dari dulu saya duga Kindo. Bilang Kak Jangki bantu Cici untuk mendekati Kak Kaco. Apalah yang harus dilakukan sekarang Kindo? Pura Vitori itu kan aku. Kindo. Taruh Mi itu dulu undun tau. Taruh Mi Kak. Apanya yang sudah Kindo? Sudah Mi nak, tidak ada Mi juga gunanya Mbak Duti Doti. Oh Puan, Kindo. Ada paling gak tori Puan. Kindo, apa Mi ini begini? Gara-gara Kak Cici Mi, selalu kebahagiaan tak mau diburu. Ini dia memang kau mau Saripa. Memang Kak, karena itu juga sudah tidak ada gunanya. Karena itu Doti, peninggalan almarhum kakak kita. Tidak ada lagi makanan. Lebih baik ke rumahnya Kak Cumanti. Siapa tahu banyak lagi makanan. Karena membalai ya tekecuri lalan iyo kandina salili iyo nanawanawai tenara pandamarepe bisa tengah mana kandi unamu itai. Malah ke sini ke coba. Cantik banget. Ai. Kenapa kau nak baru datang teriak-teriak Mi? Kayak sudah saya debur hantu. Tadi Kindo ketemu Kak Kaco di jalan. Kulihat-lihat memang dari jauh. Kaco betul lampale. Astagfirullah. Baru kalau tadi Kindo. Kalau apa Saripa? Mapawo da pepe. Kalau nasi diumi Kak Kindo. Astagfirullah. Ganteng sekali Kindo. Ai. La ilaha illallah. Usaha teh mang apo nau nasi diumi di kepalakan. Ma. Ya kan setidaknya nasi diumi Kak Kindo daripada selalu kulirik-lirik dari kejauhan, lama-lama kesan repot barota. Ai, sudah-sudah Mi dulu ceritamu Saripa. Pa butuh lebih ayo. Hai. Iyo Pak Kindo ai. Kindo. Oh Kindo Ais. Mangapo nak? Masa tadi ku suruh belikan kape labis silop Saripa, dia nak belikan kak di pasar. Amma kira memang tidak membelikan kak kamu Saripa. Masih gasi-gasi sana tori di gena Kindo. Jadi lupai, ndak Tomi tau nak bengan doi. Amma di bos Saripa. Saripa. Kindo. Nasa ngempol lo tak kamu.
Ya kan bukan saya deh luang, Kindo. Dia aja selalu itu marah-marah enggak jelas. Ya dengar saja Mini apa aku bilang Mengalah kok saja daripada marah-marah tidak jelas lagi ke kamu karena adik topa kok. Jumanti, oh Jumanti. Iya kak, tunggu. Iya kak, masuk ya. Duduk Ika. Iya. Boleh enggak bola kak? Dari rumah kan di. Oh iya, apa tadi dibikin di dalam? Sibuk Ina. Begitu Mika, baru sudah kayaknya beres-beres rumah lagi karena datang tadi keluarga aku dari Majene. Oh, apa napa gak boleh? Boleh tapak ya Mas Yara kak. Untung tidak bermalam nih. Iya? Yeah. Hah? Pura mau umuan deh? Tidak pai, mungkin saya bikin kau elok pak. Jangan mikir repot-repot, mau jaga aja kita pergi makan, mau kina. Nanti-nanti Pika, karena baru sudah lebar kan tadi makan. Hai, jadi sendiri kak lagi ini makan ya? Iya, sendiri Maki, tidak apa-apa sih tidak saya temani kina. Tidak apa-apa sih deh, tapi... Tapi apa kak? Kurang lagi entak nak. Tunggu pada dulu kak, nak sampai kaki uang. Tapi kak, baik terima kasih sudah makan langsung ke pulang. Iya sayang, jaga kesehatan tanah. Ma. Hah? Tidak ji, tidak ji. Pergi kak dulu pada makan ya. Iya. Assalamualaikum. Kita kemarin kuliah di siapa lagi nama tak? Kenapa selalu kuliah di sini? Iya kak, saya perkenalkan nama aku Saripa Ilau Tama Boyango Datori Karambo kak. Oh. Kita di sana kak kacau kak to? Oh iya. Kenapa bisa ditahu? Apa sih yang tidak ku tahu tentang Kak Kaco? Dan biasa juga ku dengar tetanggaku cerita kak, kalau pacaran sih sama anaknya Pak Kades. Masih ria kan di. Ay, santai Miki kak, kalau saya ji. Oh iya, apa mau dialih nak boleh tahu imai? Melo amali kan doang kan di. Oh, ini kak, baru sudah lepak aku bawa datang. Oh, kandungan tak paling itu ah? Iya kak, mau ki saya bungkuskan? Iya, bungkuskan mak. Enak sekali sambalnya kita bikin nggak? Alhamdulillah kak, karena aku bantu-bantu juga ini keluarga aku cari nafkah untuk menghidupi keluarga aku kak. Bagus sekali itu balik hati tahu. Tidak malu ki bantu kindo tak cari rezeki. Alhamdulillah kak. 7.000 mah dek, sisi kalian sama pinjol cantiknya. Iya kak, ayo jadi Mas Wirya, ayo. Sebelumnya terima kasih Pak Laka kak. Mau terima kasih untuk apa dek? Karena dibilangin kak cantik kak. Ih kan dek, cantik ki memang, apa perempuan ki? Sendenya laki-laki ki, ku bilangin ki mak apa. Iya Pak Laka kakak di. Ais. Kak Kaco. Anti, apa dibikin datang? Sama siapa ki datang?
Didengar tadi apa aku bilang? Hah? Apa yang kita bilang, Kak? Oh, tidak, Jikandi. Apa yang dibikin di sini, Kak? Tabe, Kak. Oh iya. Kandoan tak. Biar apa semua ini? Oh. Biar saya bayar, Kak. Karena kamu jangan makan nasi di sini. Nggak usah, Mi. Karena spesial itu buat Kak Kaco. Terima kasih, katakan deh. Iya, Kak. Oh, macam apa sana? Sebelumnya ini sama Bu Palaka. Saripah, sekaligus penggemarnya Kak Kaco. Oh iya, Palaka, makasih Kak Donta. Iya, Kak. Moki, saya bungkuskan juga cuma nanti. Oh, tidak usah nih karena mojak makan nasi di sini. Iya, Ama. Ya. Kutitipi penjualanku, nah. Oh iya. Iya, Mindolo. Iya. Tante Miki kapan Saripah? Iya ya mana? Iya. Tika dulu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh Muki gimana? Ya mau kak masuk makan di tangan tay kenapa? Muki mau nyebrang? Oh iya di, Muki gue temani makan. Tidak usah Mi, sudah Miki makan enggak? Belum pi ini nak beli kakak doang ya, buka makan di rumah ya. Ma, anda tak bisa wandin lain ya. Pulang Miki pale makan di rumah Mbak Wanta, saya kira nanti baru tak anda makan ki. Biar Mi demi kita ji kan di sini gue temani ki. Kan di menurut tak itu Saripah bagaimana? Oh soal dia kenapa memang? Ya tidak ji dek, jangan kita pemarah. Belum pika juga cerita tak pemarah-marah bomi ki. Iya kenapa ini? Rajin sekali menjual kan doang. Sampai-sampai setiap pagi langsung ada mie kanduan di sini pagi. Baru rajin sekali nak bantu orang tuanya. Kemarin ketemu kak di pasar sudah belanja malulutoi. Pasti banyak suka. Oh jadi maksud tak ini kak kita banding-bandingkan kak sama dia nah? Iya begitu. Bukan dibanding-bandingkan, tapi kerja keras ki juga, perawatan ki juga, mandiri ki juga. Memang menurut tak kak, tidak dibandingkan kak, tapi pikiranku toh dibeda-bedakan kak sama dia kak. Kita toh tidak selalu ki mengerti keadaanku, selalu ki minta kak uang ku kasih ki, apalagi. Kupacari Miki juga, apa orang tua ku jodohkan ki, seandainya tidak pi merantau uak sama abahku, tidak bakalan jalan sama kita. Ingat itu baik-baik. Bukan maksudku begitu dek, tapi toh. Tapi apa kak? Tapi terpaksa ki selama ini. Kau kira tidak lebih terpaksa ke sama kita, nak? Sama ke orang yang tidak sama sekali kuinginkan dalam hidupku. Harus kak berpura-pura menerima kebahagiaan yang palsu. Dek, ingat baik-baik, dengar baik-baik. Mau aja kak, tuntun ki ke jalan yang benar, tapi kita, ji. Bisa ki memang bilang begitu, kak. Tapi tanpa cinta dan kasih sayang, itu semua tidak ada apa-apanya. Kalau itu memang mau tak, tidak apa-apa, ji. Saya terserah, ji. Mau ki akhiri atau sudah, tapi ingat kalau ada yang mau dibutuhkan panggil mak saja. Oh memang kita aja mau akhiri kak, bukan saya karena memang ada yang niat sama itu penjual bakwang. Oh jangan ki bawa-bawa orang dalam hubungan tak dek, tidak baik begitu. Ubah cara pemikiran tak dek, nilai seseorang dan ingat selalu pesannya orang tua tak. Terserah kita kak, enggak lagi. Maaf dek, tidak bisa kak kasih bahagia ki seperti apa yang nama orang tua tak. Jangan ki lupa sampaikan maaf ku sama orang tua tak. Oh iya kak, makasih juga atas bantuan tak selama tidak di sini keluargaku. Dan jangan kak pernah dilupa, kalau memang dibutuhkan kak, cari mas saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you.
Oke, kita kerja. Oh, Cici. Oh, kok balik tiba aku sekolah dulu, Di? Iya, Kaco. Bagaimana kabarmu sekarang, Kaco? Alhamdulillah, baik-baik, Ji. Kau bagaimana kabarmu? Alhamdulillah, begini-begini jika siang. Ya, bagaimana soal percintaanmu sekarang? Nggak ganti-ganti pacarmu, Pak? Hai, itu sih mau bahas. Baru putus kak kemarin ya. Tapi puas maka juga sama Jumanti. Yuna. Ya, sama Miki balik ya pak. Dari SMA itu mau kak sama kamu, mau juga nak. Hah? Oh ya, kenapa kau menjual? Oh, ada nak urus adekku di rumah temannya. Apa adekmu palakan itu ah? Malu lo sanai apa andangi setengah itu. Oh. Ais, kenapa Nadia dibahas? Jawab tadi pertanyaanku. Hah? Apa memang mau bilang, Je? Mau juga sama saya, daripada sendiri terus kok. Bicara apa kok itu? Dota gak sama dekmu, cantik daripada kau karesiangi. Mama, santai lalu kok, nah? Apa yang saya kata itu, ih? Saripah, dari mana Ki Kandi? Iya kak, dari kata di rumahnya temanku, macarai. Tidak ada Ji, cowok nak. Tidak ada Ji kak. Iya kaco. Setia jadi ya Saripah. Tidak akan ada Ji nadekati laki-laki lain selain kau. Iya. Hai, apa ini kakak eh? Jangan Ki kasih malu kak. Oh, ini pengantiku kakak cu. Oh, ini Mia. Apa? Saya nak? Tania iko cici, tapi kandikmu Isarita. Kenapa nak saya? Jemmi kidam saja kaco, bicara kita tahu akan disuka Isarita toh. Iya Saripa, jemmi terenam heran, putus mak sama kaco karena berhasil mau dapat tidak kata-kata memismu. Eh Jumanti, kenapa nak Saripa mau marah-marahi? Memang, saya suka i. Kenapa memang? Karena memang kita berdua tidak saling suka, Ji. Hai, apa ini? Tidak segitu apa-apa ya? Tidak salah dengar sih katanya kakak Cona. Tidak, Saripa. Pacaran kak memang kacau selama ini. Tapi tidak aku suka, Jaka. Jadi buat apa kak lagi lanjutkan perjodohannya orang tuaku? Dan semoga kalau pada akhirnya sama kok kaco akan ada cinta dan kasih sayang karena semuanya berawal dari kata suka. Sedangkan saya tidak ada sama sekali rasa sama kaco, begitupun kaco sama saya. Masya Allah, tidak percaya kak apa ku dengar dan apa mengucap Jumanti. Serius ki ini nah. Padahal dulu kedua orang tua tak pernah bertemu. Jadi bagaimana nak pertanyakan hubungan tak ini? Dan jangan sampai juga dibenci kak gara-gara ini masalah Jumanti. Ai, indah le pusing. Yang pasti akan mengerti jitu keluarga aku kaco. Oh iya Saripa, jujur nah semuanya kupaksakan je dulu demi kebahagiaanku agar tidak dipalang enteng kak sama teman sekolahku dulu. Jadi ku terima kaco. Dan semuanya keterpaksaan jini. Jadi sekarang melanggar kepercayaannya orang tuamu? Dan tradisinya selama ini? Itu mi juga, tapi tidak ada semua gunanya Cici. Karena tidak ada jira satu sama lain. Kalau begitu mi kan bisa mi dapat kebagiannya kacok dengan Saripa. Jadi tidak apa di sama kak Saripa ini Jumanti? Ai, santai muka apa juga hakku mau atur-atur kau lagi kacok, kacok. Amin, kacok Ji. Jumanti, semoga akan segera aku dapat kebahagiaanmu seperti saya cepat dapat kebahagiaanku dengan kak Kaco. Amin. Makasih atas doanya Saripa. Bilang kak Pane nak buka makan nasiku ini nanti. Hati-hati di jalan nak mantan. Jadi apa misalnya aku bikin ya? Pulang sama kak Pane saya dulu. Datu Ji, wawunya cintanya Saripa sama Kaco.
Tundul le. Iya kak. Jadi begini Saripah, kan ku suka Miki. Pandangan pertama jatuh hati memang kak. Miki jadi pendamping hidupku. Masya Allah. Kayak aku mimpi kak. Tunggu dulu nah. Kak Cici, bisa kak terima kak Kaco dalam hidupku nah? Karena jatuh cinta makak sama dia. Nah, ai tadi ku tori saya memang dulu suka sama Kaco, tapi lain dulu sama lain sekarang. Kau bisa sekarang masa depannya Kaco itu. Makasih kak. Apa? Jaga lebay kandiku nah, jangan kau sakit hati seperti mantan-mantanmu sebelumnya. Iya Cici, kawainnya na mandar, kemalolona, anna malakbi na. Siap jaga kandimu, kalamannya datang ke di rumahmu. Serius tengku Kaco. Makasih sana Tori kak, kusayangi sana oh. Walaupun sangga mual layak, karena sebagian percayamu, tanda rasa sayang tak ke saya. Au ganti ku tori pesan mau kepala di pula mak kepala dulu sini. Oh Kaco, apa di Cici jam panggil lebak kandik ku beri kepala dulu. Siap apa ji, mau ke mana? Mau ke pulang. Ayo kenapa tidak dari tadi? Ay pas ayu tendi oh Kaco. Sumaya mati kak. Saripah, oh kandi. Iya kak. Tunggu kak di rumah mah. Napoleon, ya, mukto mai. Amin, insya Allah. Semoga bisa terbuka pintu rumahku kak untuk kita dan pintu hatinya kindokku. Amin, mau miki pulang kak dek. Iya kak. Iya sama miki. Muka juga ketemu kindok kak. Iya kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmi ya. Saya Mutiara Nurul Fadaco. Saya Andi Muhammad Aspiandi. Dan saya Sukma. Dan saya Amira Nur Adila. Terima kasih Bapak Alamsyah. Toro. Malah bubar. Namu itai maputena ateu. Iyo Kaco, bagaimana kabarmu sekarang Kaco? Ai, sudah minum cerita aku Saripang. Iya kak. Ai, udah. Oh ini kau, udah ini ya kak. Sudah sih, kan ini tanganmu satu ini. Nari na manja pomi ateh.